Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solihah, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Bu Atun. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab, materi tentang fi'lul amri atau kata perintah. Sebelum kita menyimak video pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Fi'lul amri atau kata perintah. Kata perintah bertujuan untuk meminta melakukan sesuatu kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan contoh berikut. Kata perintah untuk dhamir anta laki-laki atau anti untuk perempuan berbeda. Seperti uktub untuk laki-laki, untuk perempuan uktubi, yang artinya tulislah. Untuk laki-laki, contoh lagi, iqra. Untuk perempuan, iqra'i, yang artinya bacalah. Contoh kata perintah di dalam kalimat. Perhatikan kata yang berwarna biru. Ya Hasan, uktub adarsa. Hasan, tulislah pelajaran itu. Ya Fatimah, uktubi adarsa. Fatimah, tulislah pelajaran itu. Ya Hasan, iqra' al-kitab. Hasan, bacalah buku itu. Ya Fatimah, iqra'i al-kitab. Fatimah, bacalah buku itu. Anak-anak, kata yang berwarna biru merupakan kata perintah. Jelas bukan perbedaannya antara kata perintah untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Anak-anak perhatikan huruf yang guru garis bawahi. Kata perintah untuk perempuan, huruf belakangnya adalah ya sukun, sebelumnya berharokat kasroh. Anak-anak soli dan solihah, alhamdulillah kalian sudah menyimak video pembelajaran bahasa Arab materi tentang fi'lul amri atau kata perintah. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Amin. Pesan guru, tetap jaga kesehatan, rajin beribadah, dan rajin belajar. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran dari guru. Terima kasih. Ilaliko. Wassalam.